udah kan rezekinya. Nah, oke, jadi di video kali ini saya sekarang mau test drive, sekalian mau review dalemannya L300 yang kemarin viral di Instagram tuh, rame banget tuh. Pokoknya kita mau review dalemannya dulu, karena ini udah sore, besok pagi mungkin kita review luarnya, oke? Sekalian test drive, mumpung cuaca masih cerah, tapi ini agak sedikit kesorean ya, agak sedikit kesorean karena tadi rame banget di toko, oke? Saya ditemani teman-teman dari Demak nih. Halo. Kita mau tes drive dulu, mau ke mana nih mas? Bang. Ya mau ke kota. Kota? Oke. Gak ke gunung. Wih musiknya. Musiknya kena viral. Tapi kecilin aja, copyright nanti. Ini mau kita bahas dalemannya, spesifikasinya seperti apa. Yang jelas ini yang terbaru ya. Mumpung masih cerah nih, masih keren ya. Nih cuacanya bagus. Gimana sabuk pengamannya, safety belt-nya udah enak ya, sekarang? Oke, siap. Jadi yang kemarin tuh susah ya? Ya, susah. Oh iya, oke. Nyalain dulu lampunya, wih, mantep. Jadi tuh yang dulu tuh susah, nggak bisa kayak gini tuh. Nah, makanya orang L3R tuh sering ketilang karena males pakai safety belt. Sekarang udah aman, udah enak. Ini udah diganti pakai Avanza. New Avanza, wih. Kita udah hitam-hitam nih, keren. Oke, ya, kita mau jalan ke kota sekalian lihat pemandangan sore, suasana sore di kota Wonosobo. Ya, ya. Oke. Sekalian bahas, sekalian review. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pesawat darat. Perkenalkan saya Bang John dan Mas Bambang dari Dua. Ya. Halo Mas Bambang. Halo, jadi Mas Bambang ownernya yang mobil ini nih. Jadi udah nunggu berapa lama yang lalu? Ya, udah nunggu sekitar 5 bulan. Antrinya itu sekitar 5 bulan. Ya, 5 bulan. Terus pekerjaan 2 bulan. Pekerjaan 2 bulan ya. 2 bulan jadi seperti ini. Keren banget. Jadi Mas Bambang itu konsepnya itu ini mobil dibikin warna-warna yang cerah ya, cerah, ya. Warna-warna cerah, terus warna-warna seger, seger ya. Gitu, seger. Seperti lemon, lemon. Kemarin tuh saya sempat bingung nih, kan jarang banget Bang John bikin warna-warna terang. Ya. Nah, baru ini sama yang putih itu yang di dalam. Nah, itu lah. Makanya nih eksperimen. Kayaknya apa kerame gak nih konten yang apa tuh warna-warna yang gini ya. Ternyata tuh viral kemarin ya. Di Instagram mas viral itu, jadi warna ini ternyata banyak banget peminatnya karena mungkin paduannya seger ya. Antara paduan warna kuning sama hitam dan ada sedikit krom-krom di sini. Nah ya. Itu jadi seolah-olah itu jadi nggak norak tapi ya. Malah kelihatan mewah gitu ya. Keren banget ini. Ini project yang mungkin menurut saya itu project warna yang bimbang tapi hasilnya ternyata malah bagus. Malah bagus. Malah jadi tren ya. Yang dari Johnny Audio tahun 2022 nih Mas. Ya, nah, ini banyak banget yang kita upgrade di mobil ini termasuk semuanya nih, semuanya bahas dari mana dulu nih? Banyak banget. Enggak apa-apa nih videonya lama enggak apa-apa. Yang penting kalian nontonnya enak ya. Oke. Okay. Dari head unit dulu. Untuk head unit kita pakai yang Android nih. Udah lengkap banget. Udah spesifikasi itu udah paling terbaru. Jadi udah ada GPS-nya. Lengkap ini. Bisa mirror car juga. Terus aqualizer-nya juga keren banget. Apalagi nih? Wes, pokoknya kamera belakang juga ada nih, Mas. Kamera belakang ada, bisa mirroring, bisa nanti spesifikasinya ya nanti pas kapan-kapan nggak apa-apa. Ya. Untuk dashboard juga kita custom nih, custom semua. Ini sekarang kalau yang dulu itu ini pakai kain, sekarang sekarang udah pakai akrilik full seperti ini. Wih, mantep banget. Jadi apa kelihatan mewah banget mas. Ya. Terus bersih, ya. Jadi nggak sembarangan naruh barang di sini. Terus di sini juga ada cup holder buat taruh minum kayak mobil Madura. Ah, nih. Buat taruh minum. Tapi belum tak kasih minum. Terus untuk power
subwoofer itu kita penataannya bener-bener yang ini ya mas, yang rapi, terus nyaman, terus kalau misalnya ada servis, kalau misalnya ada apa-apa tuh mudah-mudah ya. Semua bisa dicek semua ya, kayak ya. Power 4 channel kita taruh di sebelah sini, di atas di sebelah sini. Ini kapasitor, ini lampu buat penerangan. Saklarnya di sini mas, ya. Bang. Oke, nah itu matiin. Ini layar sentuh. Ini juga bisa diredupin, ya. Otomatis dari sini. Ini bisa disentuh pakai perasaan mas Bang. Bisa juga kalau pas emosi pencet-pencet aja. Ini bisa kayak gini. Nah, bisa redup sendiri. Tergantung kebutuhan. Ya. Biar hemat listrik. Oke, terus aja banget untuk subwoofer kita pakai yang 12 inci, yang 12 inci, jadi biar sama kayak yang lain tapi tetap posisinya tetap longgar ya, kaki masih bisa masuk seperti ini, tetap longgar, nyaman. Apalagi nih, banyak. Terus power monoblock kita taruh di belakang jok sini biar posisinya itu apa ya, nggak terlalu penuh banget mas ya. Tapi tetap tertata gitu, tetap rapi. Untuk kabel-kabel juga kita kasih yang berkualitas semua ya, biar awet, biar awet. Ah, betul mas Bang. Terus apa lagi ya, wah ini mobil udah AC. Wih, keren banget. Ini ada tombol saklar di sini mas ya. Ini ada biar audio ya, demak terlalu panas, panas ya, panas. Oke, terus ini ada audio, terus ini ada saklar lampu yang di sini yang tadi ya. Nah, itu bisa dimatiin seperti itu, kalau nyalain tinggal pencet aja. Wih, gitu. Jadi tergantung mood sama suasana ya. Mas Bang, kalau suasananya pengen agak rame-rame dikit, lampu ya nyalain ya. Kalau pengen agak sedikit kalem ya, lampu tinggal dimatiin ya. Ada saklarnya semua, terus ini ada AC-nya sini, ini temperatur sini sebelah sini, ini ada indikator juga ya. Dingin seperti itu. Terus di sini ada laci sama pembuangan angin, sama kisi-kisinya juga masih utuh semua ini mas, dari sini semua. Iya. Oke, terus handle persneling juga kita ganti. Terus apa tuh? Bawah pedal gas semuanya gas. Diganti sesuai sama ini ya. Sama atas handle persneling, jadi nyambung. Jadi ini nuansanya tuh ya. Kuning sama hitam, kuning terus suara grup. Jadi cuma tiga warna, nggak keramen. Kalem, hasilnya jadi kalem ya. Gitu. Apalagi nih, terus banyak nih, banyak banget. Oh ya, speedometer ya, speedometer ya. Juga kita ganti ya. Terus di sini ada equalizer SQ5 buat nyeting-nyeting audio biar mudah kayak gitu. Kan ini pakai Android, jadi kalau dia kan belum bisa support DSP, makanya kita kasih ini mas biar mudah. Kalau orang awam tuh nyeting prosesor agak sedikit susah mas kalau settingannya lupa, makanya kita kasih yang simple seperti ini biar mudah nyetingnya. Gitu. Wah, kita udah sampai kertek nih mas. Oh ya. Terus untuk yang luar banyak banget nih, mau dibahas kalian apa besok? Besok aja besok, dibikin 24 apa 34. Yeah. Okay. Yang luar tuh kalem, buat kerja oke, okay. Buat matching ya oke, okay. Pokoknya di jalan tuh tambah pede mas Bang. Tambah pede. Tambah keren. Tambah keren ya. Nah sekarang saya mau nanya nih sama mas Bang. Nih kan ini cuma mobil L300 mas Bang. Yeah. Kenapa kok dibikin seperti ini? Ya, habis banyak. Biar nyaman di jalan. Oh gitu. Biar enak, biar pede lah. Biar pede, oke betul. Tapi keren loh. Jadi tambah keren deh. Ya. Kok kayak serasa di mobil sport dua pintu ini mas. Untuk mobil ini rencana mau buat apa mas? Buat rencana buat nyangkut mebel. Oh mebel? Ya. Oh mas Zombang usaha mebel? Ya. Di mana itu mas? Di daerah Meranggen. Di daerah Meranggen. Ya. Oke nih teman-teman semuanya, bagi yang di daerah Meranggen, Demak ya mas? Ya. Bisa merapat nih kalau mau beli properti. Ya. Rata-rata apa aja yang dijual?
yang dijual kebanyakan kusen sama pintu. Oh, kusen pintu. Ya, kusen pintu. Oke. Oh, bisa pesen nih sama Mas Bambang. Selain itu sama juga mebel-mebel untuk kitchen set sama lemari. Oh, gitu ya. Heeh. Penyekat ruangan gitu. Oke, langsung nih alamatnya tak kasih diskusi di sini kalau mau mampir nih nanti temponya. Linknya di bawah. Aduh. Mudah-mudahan nih mobilnya kalau buat ngangkut enggak ada kendala Mas Bambang. Ya. Nyaman, jadi tapi dirawat Mas, ya, pasti mahal ini mahal loh. Mahal, pokoknya mahal, banyak habis banyak requestnya, terlalu banyak. Terus mobil ini juga udah ada GPS-nya, GPS tag, jadi keamanannya tuh lengkap banget nih. Pokoknya ini mobil anti maling pokoknya. Aduh, pokoknya aman banget, jadi kalau kita bawa kemana-mana, misalnya bawa adik Mas, jadi bisa pantau aja di gitu. Lengkap, pokoknya fasilitasnya lengkap, AC dingin. Iya, gimana AC-nya? Nah, dingin banget nah. Dingin ya. Aduh, serasa di mobil apa ya, bukan L300 lagi nih. Ya. Kemarin tuh Mas Bambang ragu ya mau kasih AC apa enggak, tapi ternyata kok kalau yang kuda kayak gini enggak ada AC-nya itu kurang gimana ya, Mas? Ya. Tapi nanti misal enggak dipasang, waktu di bawah wah panas banget. Iya pasti, soalnya nanti itu mengatur kelembapan juga, yeah. Kan di daerah Ahmad, daerah Demak itu kan panas, yeah. Makanya kan kalau udah ada AC-nya jadi antara kain-kain lem-lem ini jadi tambah awet, yeah. Itu berpengaruh juga ke pengaruh juga perjalanannya, jadi nyaman juga ya. Intinya ya biar gak keringetan lah di dalam mobil. Paling enggak itu di dalam mobil tuh kacanya tutup kayak gini loh bro. Gak buka loh bro. Jadi kalian kapan nih? Ya. Kemarin nunggu-nunggu kontennya ini Bang Joni Jabba. Makanya ini buat referensi ya Mas, buat referensi. Inspirasi. Inspirasi, nanti biar kalian semua yang punya L300 jadi tambah sayang sama L300. Gimana sama gimana? Cuacanya ini sama suasananya? Adem? Ya. Nah, sama di Demak gimana? Nah, tidak apa? Betah ya, di sini ya. Nih. Ini jadi tadi pagi nyampe jam berapa Mas? Nyampe jam 8. Jam 8 ya? Jam 8 jam nyampe sini. Dari sana dari Demak? Dari sana jam 5. Jam 5 ya? Ya. Jam 5 berarti berapa jam? 5, 6, 7, 8, 3 jam, jam. Ya? 3 jam. Nyantai ya? Ya, daripada kemarin tuh yang dari Medan tuh 4 hari 4 malam Mas. Itu serius orang gila itu. Aduh, saya gak nyangka juga jadi kok dari Medan sampai sini tuh gak ditopeng Mas. Dikendari 3 orang itu. Sampai itu temannya, sopirnya tuh kakinya sampai bengkak itu Mas. Saya kesampean. Aduh, kasihan banget. Nanti bakal kita jadiin bagus tuh L300. Ya. Oke. Kita bahas mana lagi ya? Banyak banget sih soalnya. Oh ya, untuk penempatan-penempatan juga semua berfungsi ya, kayak pengaruh air, wiper tuh masih berfungsi, jadi kita tempatkan di sebelah sini. Terus untuk bawah ini juga kita kasih karpet nih biar nggak cepet kotor Mas Bambang. Nggak cepet kotor. Itu kaki kenapa Mas Bambang? Ya, kena apa ya? Oh iya, kemarin habis operasi ya. Mudah-mudahan cepet sembuh Mas Bambang. Ujian biar kita tambah deket lagi sama yang di atas. Ya itulah, memang bukan mobil L300 sport 2 pintu. Bagi kalian yang belum pernah ke Wonosobo ini, besok mau kemana nih? Sekalian review luarnya ya. Kita jalan-jalan dulu keliling Wonosobo. Lihat Wonosobo itu kotanya ini Mas, kotanya itu nggak besar tuh nggak, tapi gampang kok, gampang kalau kalian ke Wonosobo tuh gampang ke Wonosobo tuh, nggak muter-muter kayak di Jogja tuh nggak. Jadi aksesnya tuh gampang, di kota cuma muter aja berapa paling. Cuma wisatanya bagus, banyak-banyak yang bagus ya, besok rencana mau kemana nih? Mau ke Dieng. Kayak di sekitar sini aja ya Mas? Ya. Ada tuh di daerah saya tuh yang di atas tuh, lapangan yang sering buat review tuh bagus gitu, ya. Bagus banget. Di atas tuh Bang ya? Ah, di atas. Coba kita nikmati dulu suasana sore di Wonosobo. Keren ya Pak. Ini musiknya nyalain. Jadi suasananya tambah asik Mas. Oke. Ini juga ada kamera belakangnya juga loh. Ya. Ada Mas ini. Kamera parkir.
itu jadi biar mudah kalau mau mundur, Mas. Yeah. Untuk powernya kemarin ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang belum keturutan modifikasi mobil, kita doakan bisa modifikasi mobil di Joni Audi, ya enggak? Nanti kita bikin yang keren-keren lah. Yang seperti ini ada, kalau kalian yang kalau soal warna itu selera ya, Mas, ya. Selera. Ada yang suka warna kalem, tapi Bang John ngejreng-ngejrengnya warna. Bang John pikirin yang benar-benar enggak norak itu loh, Mas. Pokoknya yeah. Paduannya yang pas, yang tapi pas. Yang pas, tapi dilihat tuh indah. Jadi yeah, apa ya? Enggak keramaian, keramaian. Terus enggak cepet bosen. Modifikasi itu kuncinya. Bikin yang susah, yang lama mikir tuh yang gimana caranya yang enggak cepet bosen, ya enggak? Yeah. Ya itu, makanya harus terkonsep, terkonsep dipikirin. Sebenarnya ngerjain tuh nggak lama, mikirnya yang lama, Mas. Untung Mas Babang ini penyabar nih, nggak pernah telepon saya, paling-paling tanya kabar, udah sampai mana, Bang? Oh, sini ya itu aja jarang-jarang, mungkin saking sibuknya itu. Tapi malah kalau yang gitu tuh lebih tenang, Mas, lebih tenang, karena Mas Babang juga mesti paham, karena dia seniman juga, seniman juga, bikin kusen. Ada ukiran-ukiran apa kadang macam-macam, Mas? Tergantung request. Tergantung request sih, Kak. Oh, nah, gitu. Kalau ukiran ini lebih lama lagi. Oh, gitu. Soalnya kan nggak punya ukirnya itu loh. Oh, gitu. Kalau untuk tren yang sekarang, Mas? Ya, model-model minimalis. Oh, minimalisan ya. Berarti sama. Sekarang rata-rata ke minimalis ya. Geser musik, rencana itu baru rencana. Tapi pinginnya pakai setir yang orinya, tapi kita custom. Jadi untuk beban di kabin mobil ini mungkin paling nggak ada penambahan sekitar 30-40 kilo, Mas. Ya. Karena ini ada AC, terus plafon, perangkat-perangkat, boxer bobber. Itu mungkin agak sedikit tambah, turun dikit. Tapi ya nggak masalah, nggak terlalu berlebihan kok. Nah ini kebetulan yang belakang apa, Cok? Bakal bahas besok. Jadi ini spesifikasi yang luar tuh, ini fungsinya banyak banget untuk spesifikasi. Nanti Bang John review besok aja. Ini kan udah sore, nggak mungkin bahas luar nanti. Nanti belok kiri aja. Belok, nah, kalau lurus nggak apa-apa. Nah, kalau nanti
yang ini ikut musik. Ah, ini apa musik? Ah, betul. Ini bisa diganti warna putih, merah, semua LED karena ini. Musik yang disukai apa ini? Mas Babang. Sementara ini host lagi. Host ya? Host. Oh, sementara ini host. Ya, jadi lebih suka yang jeduk-jeduk. Jeduk-jeduk. Yang keluar bassnya. Ah, betul. Kalau saya ya kadang-kadang juga. Kadang host, kadang dangdut, ya gitu. Hidup memang kadang-kadang. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang seneng, kadang susah. Ya, tapi ya kalau susah, jangan terlalu susah. Kalau seneng, jangan terlalu seneng. Sedeng-sedeng aja. Gitu. Lebih natural, lebih enak mas. Menjalani itu lebih apa ya, enjoy gitu. Nah ini nanti bisa belok kanan. Nah jadi untuk pencahayaan kita kasih warna putih mas ini mas. Jadi biar suasana warna kuningnya itu dia nyala terus menyatu gitu loh, apa ya, kadang kan suka yang lampu orinya kan dia agak kuning-kuning gimana gitu loh mas, kayak angkringan sekarang ya, kayak mall, udah kayak mall gitu ya. Nah, terus ini laci juga udah kita lapisin semua ini mas, jadi kayak kemarin punya orang Madura. Biar apa ya, gak gemblotak tarik ya, apa-apa ada suaranya. Nah, iya, rata-rata kan gini, ada kunci, nanti kalau udah giniin gak bisa nih naruh kunci di sini, nanti udah ada tempatnya sendiri ya, di belakang ya, ya. Ini khusus untuk apa ya, uang aja segepok ini mas ya. Kasih uang segepok ini udah keren, udah habis itu kunci. Oh ya, tapi ini kalau dulu ada kuncinya mas, yang Elsape mungkin ya, sekarang gak ada kuncinya, yang dulu tuh ada kuncinya. Konsep interior tuh lebih ini loh, lebih susah daripada eksterior. Interior tuh lebih detail. Ya. Saya di mobil. Betul mas. Itu kalau di dalam kelihatan ya, tiap hari. Iya betul. Ah betul. Betul. Iya betul. Ya kan yang menikmati kita ya, mas. Kalau luar kan orang lain. Ya. Tapi ya kalau luar dalam keren ya tambah. Ya. Tambah semangatnya tambah mas. Ya. Semangatnya tambah. Gitu. Jadi apa ya? Ya modifikasi itu harus sesuai, kalau biar gak bosen harus sesuai keinginan satu ya. Terus sesuai dengan apa ya, fasilitasnya yang tentunya fungsinya. Jadi ya, kalau modifikasi itu fungsinya itu dapat semua, itu mobil gak bakalan cepet bosen ya. Jadi fungsinya dapat semua, kenyamanannya dapat, terus fasilitasnya tambah lengkap, ya udah tinggal gas keliling Indonesia mas, pakai L300 tadi ya. Nah oke, mungkin sekian dulu aja video hari ini, besok kita mau nonton lagi untuk bahas yang lain. Oke, yang belum subscribe nanti subscribe dulu, jangan sampai ketinggalan konten-kontennya Bang John, barangkali bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya yang punya mobil pickup, nanti bisa tambah sayang sama pickupnya ya. Dadah, gitu aja, thanks for watching, tunggu besok konten selanjutnya. Dadah dulu, sahabat.